Saya mula dunia dakwah saya 30 tahun sudah. Baca macam cabaran, terutama sekali cabaran untuk mendapatkan uang. Tinggal pun di hotel yang ada lipas, berbau. Masa itu tak mampu. Apabila saya mula berdakwah, tangan kosong, tidak apa. Kosong. Pada tahun 1995, kami pertama kali sewa sebuah pejabat 10 kali 10 di Kompleks Masyarakat Penayan. Disitulah berlaku ratusan lebih syahadah, ribuan kaunseling. Yang biliknya 10 kali 10 itu kami sewa 16 tahun. Saya sendiri berada di situ 16 tahun tanpa gaji, tanpa staff aktif. Kehidupan saya Kompleks Masyarakat Penayan, Masjid Kapitan Keling, airport. Airport, Masjid Kapitan Keling, apa dia? Kompleks Masyarakat Penayan ke rumah. Itulah kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hari lagi untuk kita hidup dan menyambung kehidupan. Kehidupan pada diri sendiri, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupan hubungan dalam keluarga, melaksanakan amanah-amanah dalam keluarga. Kemudian Allah sambung memberikan nikmat untuk berbersama dengan masyarakat. Begitulah silir berganti setiap kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya mula dunia dakwah saya 30 tahun sudah. Di satu masjid yang sangat popular di Pulau Pinang, 30 tahun sudah pada tahun 1990. Apabila saya mula berdakwah, tangan kosong, tidak apa. Kosong. Ilmu pun nak kata takat rukun iman, rukun Islam tu tahu sajalah. Rukun iman, rukun Islam tu tahu lah sebagai bekalan untuk berdakwah. 30 tahun sudah kosong, kosong. Tapi tekad, azam, semangat, ilmu yang sedikit saya belajar itu menjadikan saya bersemangat untuk mengajak, untuk share, ceritakan tentang Islam kepada orang lain. Itu permulaan saya. Sangat naif. Saya masih ingat lagi 5 tahun pertama ni banyak cabaran, sangat tinggi cabaran. Banyak dugaan, tapi manis. Dihalau keluar, dimarah, dimaki, dipersoalkan. Kiri kanan saya ditekan supaya saya boleh tinggalkan usaha dakwah saya. 1990-an sampai 1995. Sampailah saya mengerjakan umrah saya pertama pada 1994. Tak silap saya, di umrah saya yang pertama, disitulah saya bertemu, munajat di Masjidil Haram, di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta bantuan Allah. Allahu Akbar. Umrah saya yang pertama telah membawa saya rezeki yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Umrah saya yang pertama, Allah telah kabulkan kesemua doa saya. Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan semua doa saya, terutama sekali dalam bidang dakwah. Bayangkan dengan tangan kosong nak minta risalah agama pun kena pergi Kuala Lumpur, kena cari orang, kena jumpa orang. Hari pertama orang bagi percuma, hari kedua orang bagi kedua bagi percuma, hari ketiga orang tunjuk muka. Dia kata kita pun tak ada duit nak print. Maka
inilah kisah pertama yang melibatkan wang. Masa itu alhamdulillah satu atau dua individu di Pulau Pinang yang tahu usaha dakwah saya, mereka pun ulurkan wang, ambillah ini, pergi bayarlah ke sana di Kuala Lumpur, ambillah risalah-risalah itu. Di situlah bermulanya usaha nak memberi risalah. Kemudian datang pula ajat, orang minta Al-Quran terjemahan. Ini satu usaha. Kali ini ulang alik lah, hampir tiap-tiap tahun ulang alik ke Konsulat Saudi Arabia. Pergi sana dapat 5 naskah, 10 naskah, 20 naskah. Wahal permintaan sangat tinggi. Bukan 20 naskah, 200 naskah. Itu satu cabaran pada awal 90-an. Kemudian tergerak nak mencetak, menerbitkan buku-buku karangan. Terutama sekali dulu, karangan pertama adalah Syekh Ahmad Hidan rahimahullah. Antara topik yang saya suka dan kita cuba print adalah seperti Christ in Islam, Jesus Christ in Islam, the what the Bible says about Muhammad. Dan setiap kali kami nak mencetak lebih kurang 5,000 naskah. Awal-awal 90-an kita mampu mencetak 1,000 naskah. Alhamdulillah azamin fadli Rabbi, pada tahun 2020 kita mampu mencetak 5,000 naskah. Kenapa berada cerita ini? Kenapa saya bercerita ini? Saya masih ingat lagi di awal 10 tahun dalam dunia dakwah saya, macam-macam cabaran, terutama sekali cabaran untuk mendapatkan wang. Saya pergi ulang alik ke pusat Islam. Zaman tu tak ada JAKIM. Zaman tu pusat Islam, minta dapat buku-buku, tapi kewangan tidak ada. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mengantar 1-2 orang untuk membantu membiayai risalah-risalah atau pengangkutan saya ke Kuala Lumpur. Tinggal pun di hotel yang ada lipas, berbau. Masa itu tak mampu. Ada 2-3 kali saya duduk di rumah kawan. Tapi bila duduk di rumah kawan tu, maklum sajalah, dia pun tak berapa selesa, dia pun ada family. Tapi itulah awal-awalnya penuh susah. Lama-kelamaan, Allahu Akbar, Allah tambah nikmat dari segi pencetakan buku. Ada penderma-penderma kata, okey, saya tak bagi you duit, tunjuk saya mana syarikat penerbit atau pencetak, dan saya pun tunjuk inilah tempatnya, tolong beritahu pencetak ini saya memerlukan 5,000 naskah. Maka penderma-penderma ini dia beri terus. Nah, ini saya sangat seronok. Yang ini lebih kemas, lebih senang. Tapi ada masa yang sama juga, kadang-kadang perintah-perintah ini tak dapat duit seperti mana yang dijanjikan oleh segelintir penderma-penderma. Kemudian pada tahun 1998, saya mulakan pertama kali public talk di Pulau Pinang, di Kompleks Masyarakat Penyayang, public talk. Kita IPSM masa itu 1998 sampai 2003, IPSM sangat popular dengan penceramah-penceramah antarabangsa. Sahabat-sahabat mesti kenal nama-nama Syekh Imran Hussein, Yusuf Islam, Dr. Zakir Naik pun dibawa, dan kita bawa juga. Dan banyak lagi lah penceramah-penceramah antarabangsa, Yusuf Estes, William Rodriguez, ini semua datang dari antarabangsa. Yang ini nak bawa mereka pasti kena ada wang. Kenapa pasti kena ada wang? Tambang kapal terbang saja mereka dari Amerika dan England ni, dia memerlukan tambang yang tinggi, kurang-kurang RM10,000. Itu tambang. So macam mana kita cari dana? Kita war-warkan. Satu konsep IPSI yang telah membawa kejayaan sampai hari ini ialah di mana kami tidak mencari sponsorship ketika itu. Kalau esok nak buat program, hari ini kita cari. Yang ini tak boleh
kita berjaya. Apa saya pribadi buat? Saya kempen antara ummah, di dalam ummah, dalam ceramah saya, dan juga sesama jemaah IBSI, kita menabung. Menabung dalam satu tahun, kalau ada wang, kita plan pencetakan. Kita plan public talk. Kita plan dakwah training. Itu sebab alhamdulillah haza min fadli rabbi, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita berjaya mengadakan berbagai program sepanjang tahun. Tahun sudah PKP, percaya atau tidak percaya, pada tanggal Februari account activity kita tinggal RM1,000 saja. Account activity saya, account activity IFC tinggal RM1,000 saja. Dan Allah takdir juga berlaku PKP. Ada seorang pendawa dari Kuala Lumpur, sahabat kita, saya tak mau sebut nama, dia tak mau saya sebut nama dia. Dia call saya. Dia kata, brother, you have to do this. If you don't do this, your organization going to die. Apa dia kata? Saya tanya, apa dia? Dia kata, now is the time you to do welfare. You buy this set of food, send to people. Saya kata, now I have only 1,000 ringgit. How to achieve? Dia kata, don't worry, I give you 20,000. And you don't have to mention my name, dia kata. So 20,000 itulah kita tukar dan kita belanja untuk 2,000 keluarga. Masa PKP pertama, kita IBSI keluar untuk menyantuni 2,000 keluarga di seluruh Pulau Pinang. Dari situ Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki. Dan saya kempen, kempen poster, kempen ini, kita minta. Dan kebanyakan program kami, 95% program kami, saya tak kenal apa itu kuas pentadbiran. Wahal kita diberikan satu rights atau satu hak untuk ambil kuas pentadbiran. Sepanjang 29 tahun, saya tak tahu apa itu kuas pentadbiran. Ya, kuas pentadbiran itu tenaga kerja, elektrik, bil air, kenderaan, ini semua kuas pentadbiran. Sampailah satu atau dua ketika tahun sudah saya implement kos pentadbiran, itu pun sangat minimal, yakni RM5 sahaja. Tapi dengar sahabat-sahabat, firman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan rezeki. Sedekah tidak akan kurangkan rezeki. If you give charity, that will not decrease your wealth. Ini University of Oxford, University of Cambridge tidak akan mengajar ilmu ekonomi seperti ini. Ikut neraca logik, ikut kacamata logik, ikut zahir pandangan manusia yang kerdil, tanpa wahyu, dari RM10 keluar RM2, tinggal RM8. Kurang dah harta itu? Kurang. Tapi dalam Islam, dalam madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu keajaiban. Bila kita bagi 10, Allah bagi 100. Bila kita bagi 100, Allah bagi 1,000. Saya sendiri melihat keajaiban-keajaiban ini dalam kehidupan saya sebagai pendakwah. Kita beri 10, datang 100. Ada waktu kami tidak ada duang untuk membayar bil elektrik. Ada waktu. Tapi Allah hantar orang yang kita tak kenal, yang tahu usaha kita, yang tahu gerak dakwah kita, yang tahu usaha bimbingan saudara Barakut, dia datang, ini derma untuk IBSI. Banyak. Ya, ada masa kami minta, ada masa kami kempen, tapi ada masa juga kami tidak kempen dan kami tidak minta. Dan ada masa kami janah sendiri. Jemaah sendiri menjanah kewangan. Individu-individu jemaah tiap-tiap bulan mengulurkan bantuan sebagai komitmen mereka. Dan pada tahun 1995 kami pertama kali sewa sebuah pejabat yang 10 kali 10. Ini kena dengar sahabat-sahabatku, kita sewa 10 kali 10 di kompleks Masyarakat Penayang. Di situlah berlaku 100-an lebih syahadah, ribuan
apa kata counseling ini kompleks masyarakat Penayang yang biliknya 10 kali 10 itu kami sewa 16 tahun. Saya sendiri berada di situ 16 tahun tanpa gaji, tanpa menjadi staff, tanpa menjadi CEO aktif. Kehidupan saya kompleks masyarakat Penayang, Masjid Kapitan Keling, airport. Airport, Masjid Kapitan Keling, apa dia? Kompleks masyarakat Penayang ke rumah. Itulah kehidupan saya. Dan saya pun kahwin tanpa dating, tanpa apa kata tengok Facebook kah, social media kah, nak jumpa pasangan. Saya jumpa pasangan hidup saya pun di masjid juga. Begitulah kehidupan saya. Orang boleh kata lah, orang boleh kata, hari ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 10 kali 10 bilik itu sekarang kita punya, ada satu bangunannya itu pun kami sewa. Saya berazam dan saya berwawasan tinggi, bercita-cita tinggi untuk melihat dakwah Islam ini berada di satu mercu tanda yang besar. Saya seorang, sama ada orang suka atau tidak suka, orang faham atau tidak mau faham, tidak kisah. Saya nak lihat, sebelum saya meninggal dunia ni, saya nak lihat dakwah non-Muslim, urusan saudara baru di Pulau Pinang berada di mercu tanda tinggi. Di mercu atau di tanda mercu yang lebih tinggi, lebih dihormati, lebih disegani oleh Muslim atau non-Muslim. Cuba bayangkan bilik kami 10 kali 10 dulu dengan hanya kipas angin, itu pun kipas angin yang rosak. Masa tu tak mampu, masa tu nak keluar duit itu nak cari mana? Duit sendiri, duit jemaah. Tapi itulah dikatakan pengorbanan. Pengorbanan dan istiqomah telah membawa saya ke hari ini ke satu lagi kejayaan, kita ada bangunan kami sendiri. Itu walaupun itu sewa, dan tapi kami ada dua rumah transit untuk saudara baru yang diberikan kepada kami, disumbang oleh kami oleh penderma dari jemaah IPSI sendiri. Ada jemaah IPSI yang mewakafkan rumah dia sendiri untuk kami, memberikan kepada IPSI, hadiahkan kepada kami. Ini rezeki. Ada juga dari ahli jemaah yang mau hadiahkan kenderaan mereka untuk kami. Kami, saya hampir tiap-tiap bulan dua kali ke Kuala Lumpur atau ke Johor, ke Melaka, mana-mana untuk berceramah, untuk jumpa kes-kes, perlukan kenderaan. Pendakwah ada maruah. Kami bukan peminta sedekah. Kami minta, nak bagi berilah, tak nak bagi tak apa. Ketika saya kempen, nak bagi beri, tak nak bagi tak apa. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah, dosa besar. Bukan fitnah saya tak apa, tapi kalau anda juga menggugat usaha mulia, iaitu usaha dakwah di Pulau Pinang, itu jawablah nanti di Allah, di depan Allah Ta'ala. Hari ini bolehlah sembang, ada geng, ada circle sokong kenyataan sesetengah manusia, tapi ingat di akhirat nanti Allah akan tunjuk kata-kata mereka itu. Mereka juga paham agama, bukan tak paham agama kan? Bukan senang. Mari jumpa. 30 tahun sudah. Baru sikit boleh bernafas. Dalam 2-3 tahun ni, saya baru bernafas. Allah tolong. Itu yang katakan formula rezeki memberi sedekah tidak akan mengurangkan rezeki, merupakan satu formula yang tak boleh universiti ajar. Mana-mana universiti, ana universiti Allah dan Rasul saja mengajar. Allah sebut dalam surah Talak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa, Allah akan mengeluarkan dia dari satu kesempitan hidup dan memberi rezeki dari penjuru-penjuru yang dia tidak tahu. Ada benda kita boleh tulis dalam Facebook, ada benda boleh kita bicara. Sahabat-sahabat tahu tak satu hikmah, dan saya pun tak mau nak bagi tahu supaya saya tak mau ke pegawai-pegawai saya kembang hidung. Ya, sepanjang kita keluarkan YouTube kita, itu pun saya pernah cari seorang profesional untuk keluarkan YouTube yang efektif, bukan
Saukyong punya, bukan Sengke punya. Sengke punya YouTube siapa mau tengok? Sengke punya barang siapa mau tengok? So maka IFSI kena memberi gaji yang baik kepada seorang dan dua orang profesional dalam bidang mengeluarkan YouTube. Berkat itu YouTube, berkat YouTube, dua YouTube itu sekarang dimanfaatkan di seluruh dunia. Dan semalam saja saya dapat satu call dari Malaysia, di bumi Malaysia. Dia tengok orang bukan Islam, dia tengok YouTube itu, dia hantar message, dia kata saya nak pelajar Islam, saya nak tahu Islam, saya nak terima Islam, di mana saya boleh pergi di negeri ini. Bila saya dengar, bila saya baca tu sejuk hati. Usaha ini tidak sia-sia. Usaha ini diberkati. Kalau India, kalau saya pencuri, kalau saya penyangak, kalau saya perasuah, kalau saya gila, betul-betul gila kuasa, gila nama, Allah tak bagi result after result, hasil after hasil yang saya nampak di depan mata. Pasal dengkilah tu. Yang mereka tulis, mereka kata belakang ni dengkilah tu. They themselves cannot achieve. Yang achievement ini bukan saya punya usaha semata-mata. Adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Haza min fadli Rabbi. Saya bangga bercakap. Selepas 30 tahun menari berbagai keperitan, berbagai penghinaan, berbagai dugaan, berbagai tekanan, Allah ada masa menghiburkan ambanya dengan syahadah. Dengan orang datang nak cari apa bantuan dari IFSI. Bila saya diangkat apa kata jawatan tanpa gaji, ya, bersama ada di Ahli Syura, sama dia dalam mana jawatan kuasa pembangunan insan dan dakwah Majlis Agama Islam, saya tidak minta untuk IFSI saja. Saya selalu kata dalam Ahli Syura, saya selalu kata ambil kepada kerajaan negeri, ambil 10 NGO yang aktif, beri peruntukan, beri bantuan, perkasakan mereka. Saya tak pernah kata IFSI, IFSI, IFSI. Mereka yang kata IFSI, 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 bukan saya. Bila kita sudah diangkat darjat untuk bantu dakwah Islam di peringkat negeri, kita kena lupakan NGO kita. Jarang saya bawa NGO saya ke depan. Saya kata 10 NGO di Pulau Pinang yang aktif, yang aktif, bantu mereka. Tanya kepada TKM1. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, apa yang saya nak bawa ini? Apa yang saya nak bawa ini? Berjiwa besarlah, berjiwa besarlah, Allah bantu kita. Bukan sekadar jiwa besar, dia perlukan lagi satu kunci kejayaan, dia ikhlas. Ikhlas ni bukan senang. Baru-baru ini mesyuarat agung Dr. Asri kita, penasihat IFSI, dia sembang, dia cerita pasal satu keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan saya setuju dengan dia. Walaupun ada masa saya sakit nak dengar dan nasihat dia, tapi itulah betul. Dr. Asri bagi nasihat tentang keikhlasan. Berapa ramai 30 tahun, 40 tahun kita berusaha untuk Islam. Dr. Asri bertanya, jangan kita sampai di akhirat kita bangkrut. Sebab apa tapisan-tapisan yang kita kena lalui untuk, di sisi Allah. Kamu buat ni untuk apa? Nak nama kah? Kamu buat ni untuk Islam ni untuk mencari pengaruh kah? Kamu buat Islam ni kena terpaksa kah? Kamu buat untuk Islam ni kena kamu nak bersaing dengan orang kah? Oh, kamu buat Islam dakwah ni nak bersaing dengan NGO lain kah? Kamu buat dakwah dan kebajikan ni untuk menunjukkan kamu dan organisasi kamu hebat kah? Kalau itulah, maka kita rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzu billahi min zalik. Wa na'udzu billahi min zalik. Lepas 26 tahun saya belajar satu dari seorang pendakwah yang hebat. Dia kata, what you look for all this while is not correct. Dia kata, two you have to look for in dakwah. The help of Allah and you strive. The help of Allah and you strive. Surah Al-Imran ayat 160. If Allah helps you, none can overcome you. If Allah forsake you, is there other than Allah to help you? Let the believers put trust in Allah.
Dan ayat kedua surah Ankabut ayat 69. Kamu berjuang sungguh-sungguh. Kamu berjuang sungguh-sungguh. Kamu berjuang sungguh-sungguh dengan istiqamah, dengan kesabaran, dengan kekuatan yang kamu ada. Allah akan buka pintu-pintunya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa gundang gulana, jangan kamu rasa inferior complex, jangan kamu rasa inferior complex, jangan kamu rasa inferior complex, jangan kamu rasa rendah diri. Kalau kamu ada iman, kamu tinggi. Siapa sekalipun dia beriman, dia bertakwa, dia berusaha, ada hasil, Allah akan bagi hasil. Nah, hasilnya luar biasa. Asinnya memukau mata manusia. Asinnya meranjatkan dunia. Asinnya mampu menggegarkan dunia walaupun satu orang. Ini kekuatan iman. Sahabat-sahabat lupakah? Nabi SAW dengan tentera yang kerdil 300 orang. Mampu menewaskan 1,000 tentera-tentera Quraisy yang jauh lebih canggih, jauh lebih kuat daripada tentera-tentera para sahabat. Macam mana minority boleh menewaskan majority? Apa kerahsianya? Adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, saya nampak pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha-usaha dakwah saya sampai alhamdulillah boleh dibanggakan satu taat hari ini, boleh dibanggakan syukur kita memainkan peranan yang besar juga di peringkat negeri dan negara. Alhamdulillah, ini tidak datang sekelip mata, ini tidak datang dalam masa 24 jam, dia datang dari satu pengorbanan yang panjang dengan nekat dan tekad dan istiqamah bahwa usaha dakwah ini perlu dimartabatkan. Usaha dakwah dan pembimbingan saudara baru perlu dimartabatkan, diletak pada tempatnya. Bukan selalu rasa tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Bila berlaku isu murtad, gempur, gempar. Apa? Bila berlaku satu kes murtad, kita pandai hanya buat polemik. Kita pandai cakap besar. Kita pandai cakap dia salah. Jabatan salah, NGO salah. Semua orang salah, melainkan dia diri sendiri. Tak salah. Kita sebagai Muslim, kita ada tanggungjawab. Kita sebagai Muslim, sekurang-kurangnya kita boleh memberi masa kita untuk Islam. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi tenaga untuk Islam. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi wang ringgit untuk Islam. Macam-macam kita boleh buat untuk Islam. Tapi kita akan nampak hasil. Setiap usaha ikhlas. Setiap usaha ikhlas, setiap usaha ikut Al-Quran dan As-Sunnah, ada hasil. Sahabat-sahabat, persatuan agama lain ada empire di Pulau Pinang. Tahu tak? Persatuan-persatuan agama lain, mereka ada pusat. Mereka ada bangunan yang luar biasa. Kenapa tak komplain? Takutkah? Persatuan Cina hebat di Pulau Pinang. Kenapa tak marah? Jangan marah mereka. Mereka buat kerja. Persatuan orang lain, mereka ada wawasan, mereka ada planning, mereka berjiwa besar. Itu saya kata kat sahabat-sahabat, nak bagi, bagilah. Kalau nak tak bagi, tak apa, tutup mulut. Nak bagi, silakan. Kita akan manfaatkan setiap sen yang kalian bagi. Dan akan diberkati Allah. Kami setiap malam berdoa, ya Allah, setiap penderma IPSI, engkau balas mereka, ya Allah. Kami tak mampu balas jasa mereka, ya Allah. Setiap malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua penderma-penderma IPSI, ya Allah, berkati mereka, rahmati mereka. Kami tak mampu membalas jasa mereka. Tapi yang tak nak bagi, tak apa, it's okay. Kalau yang tak nak bagi, rasa kami tak betul, jangan bagi. Tapi jangan buka mulut kata macam-macam. Jawab, nanti kena jawab di atas, berat. Tapi saya nak beri peringatan. Dalam fitnah kalian sebut nama saya dan IPSI, saya pasti saman di mahkamah. Maruah dakwah. Ini maruah dakwah yang diperjuangkan dengan titisan air mata dan darah untuk melihat, untuk ditinggalkan kepada umat Pulau Pinang. Bersyukur, bersyukurlah. Ya, kalau saya ada silap,
Kalau saya tersilap bahasa, boleh mesej saya, boleh call saya, brother ini salah. Saya boleh terima. Dan dalam sahabat-sahabat Facebook ada juga, masya Allah, mereka nampak saya sikit kilaf, mereka mesej, ini tak betul. Brother, tolong tengok ni, brother. Saya terus memperbetulkan diri, sebab perjuangan saya ini bukan perjuangan untuk pribadi. Perjuangan saya ini untuk mengangkat martabat dakwah, martabat Islam. Sahabat-sahabat, saya teringat satu kisah ketika dalam peperangan Sayyidina Ali karamallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang berpedang, berlawan pedang dengan seorang musuh. Dalam itu musuh itu dia meludah muka Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali marah. Bila Sayyidina Ali marah, kemudian Sayyidina Ali tiba-tiba berhenti, dia tak mau lawan dengan musuh ini. Tiba-tiba musuh ini pelik. Tiba-tiba musuh ini pelik. Staff-staff saya tolong dengar ni. Dalam Sayyidina Ali lawan dengan musuh dalam medan perang, tiba-tiba Sayyidina Ali diludah ke muka Sayyidina Ali oleh musuh. Tiba-tiba Sayyidina Ali berhenti untuk lawan dia. Kemudian musuh kaget. Musuh hairan. Kenapa kamu berhenti? Tengok jawapan Sayyidina Ali. Tadi saya lawan kamu kerana Allah. Tadi saya lawan kamu kerana menegakkan agama Allah. Terlepas kamu meludah muka aku, aku takut kali ini aku lawan kerana Allah atau untuk diri saya. Sayyidina Ali kata macam tu. Inilah tahap ikhlas yang sangat luar biasa. Moga Allah memberikan kepada kita, moga Allah memberikan kepada kita tahap ikhlas ini. Dan tahap ikhlas inilah membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita kekuatan ilmu, amal saleh dan rezeki. Saya orang biasa, saya manusia biasa. Saya mesti ada silap. Tapi tegur dengan baik, bukan fitnah. Bukan mengadu domba. Bukan mewujudkan persangka-persangka. Ya. Dan saya memang, saya kalau nak cakap lagi, lagi keras boleh cakap. Tapi tak ada guna. Setengah manusia kita boleh nasihat, tak guna. Setengah manusia kita marah, tak guna. Dia akan flash. Lantak api, biar api. Ignore, just ignore them. Kita ada kerja besar untuk Pulau Pinang. Kerja besar untuk dakwah di Pulau Pinang. Kerja besar. Dan syukur Alhamdulillah. Sejak ada YouTube yang kita lancarkan kita, dan banyak program-program kita buat, Alhamdulillah rakan-rakan kita orang-orang Tionghoa, rakan-rakan kita orang Cina mula memahami Islam melalui usaha-usaha pegawai-pegawai saya juga yang berbangsa Cina Muslim. Dan IPSI bukan satu NGO satu bangsa. IPSI merupakan NGO berbagai bangsa. Sahabat-sahabat, yakin pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Tuhan. Kalau Allah nak jadikan kita kaya, Allah boleh. Kalau Allah nak miskinkan kita, anytime. Kalau Allah nak muliakan kita, Allah boleh. Kalau Allah nak hina kita, anytime. Maka serah pada Allah. Bulat-bulat. Manusia boleh cakap apa dia mau. Bagi dia cakap. Manusia juga akan letak macam-macam halangan untuk kita maju ke depan. Ya, itu kerja dia. Tapi kerja Allah, kalau kita ikhlas, kita tidak cuai, kita tidak melakukan dosa-dosa besar, Allah pasti bersama dengan kita. Dan doakan pada pagi ini, sahabat-sahabat, untuk diri saya, untuk keluarga, untuk jemaah IPSI. Dan di sebalik itu, saya juga doakan Allah Ta'ala memakmurkan bumi Pulau Pinang Malaysia. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, menerima amal-amal soleh kita, dan jadikan kita sentiasa ikhlas istiqamah dalam membuat kebaikan kepada orang lain. Dan akhir kalam kita doa, Allah mematikan kita dan kita meninggal dunia dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kita doakan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiu alim. Ya Maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum sahabat-sahabat.